Petugas gabungan Pol Air Polda Lampung dan Sah Bandar Lampung Senin siang mendatangi kapal bertuliskan nama Hopla yang terdampar di perairan muara Sungai Kuala Teladas Tulang Bawang. Kapal yang dikemudikan oleh Kadois Nobiski warga Australia ini hampir sepekan terdampar di sungai ini setelah menjadi korban perampokan saat menempuh perjalanan menuju Jakarta. Pemilik kapal sekaligus nahkodanya ini tertahan dan terkatung-katung di dalam kapal karena tidak bisa melanjutkan perjalanan setelah dokumen perizinannya sebagai warga negara asing ikut dirampas kawanan perampok. Ayo. But on the end, they help me, you know? Selama tertahan di dalam kapal, petugas memberikan bantuan berupa makanan ke korban. Sejauh ini petugas sedang berusaha meminta bantuan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta untuk membantu memulangkan korban ke negara asal. Kami memberikan bantuan makan, minum kepada kru kapal tersebut. Berapa orang mas dalam kapal ini? Di kapal layarnya Hopla ini ada satu kru aja, yaitu Bapak Tadeus Nobiski. Dari the longer I'm here, I'm longing, you know, to see my family in Australia. Yeah. And I have a lot of good moments with the policemen here and with the SARS, you know, the SARS already left. But a lot of good people come here. Peristiwa perampokan kapal yang dialami korban itu terjadi pada tanggal 25 Mei lalu di perairan Laut Timur, Sungai Menang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam kejadian itu, kawanan perampok berjumlah sekitar 10 orang berhasil menaiki kapal korban. Mereka beraksi dengan senjata api dan merampas seluruh barang berharga korban, berupa uang tunai, GPS, alat navigasi kapal, paspor, BBM, hingga setir kemudi kapal. Meski tidak dilukai, kapal korban berdampak mogok dan akhirnya terdampar di Sungai Kuala Teladas Tulang Bawang. Pada kejadian ini, korban membawa kapal dari negaranya Australia seorang diri dalam rangka melakukan perjalanan traveling tujuan Jakarta dan sempat singgah di Batam. Namun dalam perjalanannya dari Batam ke Jakarta, kapal korban dirampok. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang.